kabar menyedihkan yang dialami oleh saudara kita, yang dimana streamer Yuma PUBG mengalami insiden menyedihkan. Bagi kalian yang belum tahu, Yusuf Rido Al-Fajri atau biasa dikenal sebagai Yuma adalah seorang streamer terkenal yang memainkan game PUBG Mobile. Bang Yuma diduga mengalami kepergiannya pada 11 Mei 2024. Diketahui Bang Yuma mengalami kecelakaan tunggal pada subuh dini hari. Bang Yuma diduga menabrak sebuah trotoar tepat di Jalan Angkatan 5 Palembang. Karena kepergian Yuma, banyak sekali pro player PUBG yang merasa kehilangan. Mulai dari BTR Ryzen yang mengucapkan kesedihannya di Instagram pribadinya. Microboy yang sedih karena dia belum sempat bertemu. Luxi yang mengucapkan turut berduka cita di sosial medianya. Tak hanya itu, official PUBG Mobile juga membuat postingan di akun TikToknya untuk mengenang sosok Yuma. Dan masih banyak lagi pro player atau streamer lainnya. Di lain sisi, sosok pacar dari Yuma yaitu Kila mendengar kabar tersebut sangat amat terkejut. Cila mengatakan bahwa atas kepergiannya dia sangat terpukul dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Cila juga terlihat mengunjungi makam Yuma dengan raut wajah yang sangat amat sedih. Cila mengatakan Yuma selama ini adalah sosok pacar yang sangat amat baik. Bukan hanya itu, begitu banyak followers Bang Yuma PUBG yang merasakan kesedihan atas kepergiannya. Tak bisa dipungkiri, Bang Yuma adalah salah satu streamer terbaik PUBG yang mimin tonton sebelum-sebelumnya. Di luar kehebatannya, ketika bermain PUBG, dia juga sungguh baik hati kepada semua orang, mulai ke fansnya maupun teman-teman terdekatnya. Meskipun beliau telah pergi, video kenangannya akan tetap hidup di dalam hati setiap orang yang pernah bersinggungan dengannya. Damn.